Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel Reni Fitrisia. Video kali ini saya bikin waffle mini dari ubi. Pengen tahu cara dan resepnya? Tonton sampai selesai. Tahap awal, saya sudah siapkan 200 gram ubi. Ini sudah dikukus ya, Mam. Kemudian tinggal dihaluskan menggunakan garpu. Untuk tingkat kehalusan tergantung selera aja. Kalau saya tidak terlalu halus, masih ada gumpalan ubinya sehingga ketika saat dimakan nanti masih ada teksturnya ya, Mam. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Kemudian saya akan tambahkan 2 sendok gula pasir, kemudian 30 gram margarin atau unsalted butter juga boleh, kemudian 70 gram terigu serbaguna. Keempat bahan ini saya akan campur sampai benar-benar rata. Sambil saya mengaduk bahan, saya ingin sapa Mam dan Bunda. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, ini kondisi akhir ubi atau adonan ubi. Kemudian saya akan timbang jadi 8 gram. Dapat sekitar 40. Bulatkan sampai selesai. Dan ditata di dalam loyang. Selanjutnya, saya sudah siapkan cetakan waffle. Cetakan ini anti lengket, tapi saya tetap akan kuaskan sedikit margarin. Ini indikator lampunya sudah hidup. Kemudian tata adonan, dan ini saya masak selama 4-5 menit. Selanjutnya, saya akan tes tusuk terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah matang dan tinggal dipindahkan ke wadah yang lain untuk didinginkan. Kemudian lanjutkan proses yang sama sampai adonan ubinya semua habis. Alhamdulillah seperti ini hasil akhirnya. Mini-mini banget, gemes, kayak koin apa ya, warnanya itu kuning tapi agak gold-gold gitu ya, Mam. Nah, ini sudah selesai semua. Saya ingin lihatkan secara dekat bentuk atau tekstur waffle mininya ini. Saya akan coba belah. Nah, benar-benar ya, Mam, dalamnya itu lembut dan luarnya crispy. Ini bisa ditambah dengan aneka topping, mulai dari madu dan juga sampai gula halus seperti ini, atau bisa juga dikasih dengan gula donat. Nah, ini yang bentuk original. Ini gak bisa nganggur di rumah ya, Mam. Apalagi Dede Aisyah suka banget. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.